al ikthagu min dikri hadi min ladza. Kita ini hendaknya memperbanyak untuk mengingat penghancur segala bentuk kelezatan, yaitu apa? Kematian. Disebutkan Nabi Sosalam sering sekali berwasiat kepada umat ini agar sering-sering mengingat yang namanya apa? Kematian. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, annahu qala bahwasanya beliau ber, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akthiru min zikri hadimil ladzat perbanyaklah bagi kalian tersebut untuk mengingat hadimil ladzat penghancur segala bentuk kelezatan dan kenikmatan para sahabat bertanya ma hadimul ladzat apa ini maksud dengan penghancur segala bentuk kelezatan dan kenikmatan Kalau Rasulullah al maut, yaitu kematian. Sering-sering nah mengingat apa? Kematian. Kenapa? Kalau kita mendapatkan kemampuan untuk mengingat kematian. Maka pada saat itu seorang hamba pasti menahan dirinya untuk apa melakukan perbuatan maksiat. Kalau seorang hamba tersebut mengingat kematian, maka pada saat itu dia ya memenjarakan dirinya agar jangan sampai melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan durhaka kepada Allah Jalla wa dan meninggalkan perbuatan dosa-dosa. Yang kedua alasannya kenapa kita itu harus mengingat kematian? Yadfa'uhu ila al-isra ila taubah wal amal salih. Karena dengan kita tersebut mengingat kematian itu memberikan dorongan yang kuat untuk kita agar kita segera melakukan taubat atau istighfar jika kita ini memang orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, sekaligus juga dengan kita mengingat kematian, mendorong kita untuk rajin melakukan amal saleh beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Misalnya, ibu-ibu kenapa sih harus pakai cadar? Kenapa sih ibu-ibu pakai jilbab yang panjang seperti ini? Jilbab ya, payung sama jilbab ya, kelelawar ini kenapa ibu? Apa sebabnya? Ya, subhanallah. Ibu enggak malu kelihatan lebih tua kalau berpenampilan seperti ini dan seterusnya lah omongan orang. Oh tidak, ini dorongan tidak lain dikenakan saya takut mati. Akibat saya ini khawatir mati, takut mati, maka saya berani untuk melakukan hal yang seperti ini. Nah itu kan dorongan. Kenapa seseorang itu rajin melaksanakan ibadah sholat? Ya dikarenakan dia tersebut didorong oleh yang namanya mengingat mati tadi, sehingga dia mudah untuk melaksanakan amal saleh dan kebaikan, khususnya lagi adalah taubat, ketika melakukan kesalahan, kehilapan ingat mati itulah yang mendorong dia untuk segera bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala dan itu yang mengakibatkan dia tersebut mudah untuk beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala nah kemudian yang ketiga kenapa sih harus ingat mati wayaja'aluhu ويا وجلا خائفا فيامن في قبره وبين يدي ربه لان الله عز وجل لا يجمع على عبد خوفين ولا امنين فمن امنه في الدنيا اخافه في الاخره ومن اخافه ومن خافه في الدنيا امانه امانه في الاخره الله جل وعلا من di dalam qalbu kita tersebut ada rasa takut dan khawatir سبحان الله orang yang di mana dia tersebut merasa khawatir dan merasa takut kepada Allah Jalla wa ala, maka pada saat itu dia segera untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dan menjauhi segala bentuk maksiat kepada Allah Jalla wa ala. kemudian bagaimana lagi caranya kita dengan mengingat kematian itu kok bisanya kita mendapatkan anugerah jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala sekaligus mendapatkan keamanan di alam kubur dan kenikmatan di alam kubur. Dikarenakan dengan kita mengingat kematian, tidak lain, al-iqtar min zikril maut yadfau ilal maha sabah. Orang yang suka mengingat kematian, pasti akan menjadikan dia tersebut sering muhasabah, sering menghitung diri. Sudah sejauh mana melakukan amal ibadah? Sudah sejauh mana untuk melakukan amal soleh? Sudah sejauh mana melakukan kebajikan? Kebajikan seperti itu.